Pagar yang baru ini adalah menggantikan pagar yang lama. Fungsinya sama. Fungsi sama, tidak permanen ya. Karena ini adalah proses edukasi kepada masyarakat, warga maupun wisatawan. Beberapa waktu yang lalu kan sering terjadi ada kejadian vandalisme, kemudian ada yang foto-foto naik di tugu sehingga tugu kotor. Kemudian banyak puntung rokok juga di situ. Ini ya, proses edukasi sebetulnya. Kalau kemudian sudah timbul kesadaran dan bagaimana kita menghargai sebuah bangunan cagar budaya yang punya nilai sejarah tinggi, itu sudah sangat tinggi, sudah awareness juga sudah sangat bagus, maka sebetulnya tidak diperlukan lagi pagar ini. Jadi pagar ini adalah sementara dan ini sifatnya adalah tidak permanen. Sama. Ini adalah sifatnya untuk membatasi ya, membatasi supaya masyarakat maupun wisatawan tidak kemudian bebas masuk di situ ya. Fungsinya sama dengan yang orange. Yang bisa masuk terutama ya juru pelihara ya, yang merawat baik itu rumput maupun juga kebersihan yang ada di dalam tugu. Ya, saya berharap nanti para pengunjung maupun wisatawan bisa lebih mengekspresikan foto maupun videonya lebih estetik gitu ya, karena pagarnya sekarang sudah cantik gitu ya, lebih estetik gitu. Dan saya berharap ini juga akan menjadi bagian dari bagaimana kita mempromosikan Sumbu Filosofi itu sendiri, akan menambah lebih cantik.